Ya, assalamualaikum, selamat pagi guys. Okey. So kita jumpa lagi ya pada hari ini. Dan hari ini adalah 4 hari bulan 3. 4 hari bulan 3. Sekarang aku ada dekat Tune Hotel JB dan AB . So hari ni aku bersama dengan isteri nak masuk ke Singapura. Nak pergi ke Universal Studio lah. Kiranya hari ni kita orang one day trip je lah. So semalam aku menginap dekat Tune Hotel ni lah. Kat sini hotelnya agak berpatutan, dengan bilik dia pun berpatutan juga. Memang sempit sikit lah. Okay, so pagi ni, sekarang ni dah pukul hampir pukul 7. Bas kita orang dah sampai mungkin. So lepas ni kita orang akan bergerak menuju ke checkpoint, menuju ke nak masuk Singapura lah, senang cerita. Gitu. Okay. So hari ni kita tour USS je lah. Alright. So tak perlu buang masa, jom kita siap-siap. Aku dah pakai kasut dah, cuma nak prepare sikit-sikit barang je. Kita jumpa selepas ni. Bye-bye. Ini dia bas aku . Tahir Transport. Okay, so kita naik bas lah. Kita ready. Sepatutnya dalam bayar 7 suku rasanya kita nak kena jalan lah. Teringat zaman-zaman belajar dulu kan, beratur naik bas. So untuk dah sampai dekat Immigration Malaysia nanti, okay, tolong ingat nombor bas wajib. Okay, UKM 9799 hafal, lepas balik baru delete dalam dalam otak . Okay, so UKM 9799, lepas scan pasport nanti dekat Immigration Malaysia, straight saja. Scan terus, pandang straight sampai hujung, akan nampak escalator turun bawah. Alright, kita dah siap scan pasport . So sekarang kita menuju ke bus. Ni Abang Malik kat depan ni. Okay, mana Tahir Transport tadi. So daripada sini kita akan naik bus terus ke Singapura punya checkpoint pula lah. Alright geng. Sekarang dah jam 9.40 malam. Malam pula. 9.40 pagi. Okay, so kita dah sampai dekat Universal Studio Singapore. Okay,
So ni kat parking lah, bus letak kita orang kat bawah, and then kita naik atas lah. Eh, mana bini aku? Oh, tu dia. Alright. So ada juga grup yang yang guna bendera. Yeah. Ada juga yang bawa tu kan kat depan. So kita kita naik ke sini kot. Ha, yalah. Kita naik ke sini eh. Ha, ini dia globe Universal Studio. Dia tak pusing lagi. Dah tak pusing ah? Ha, sepatutnya dia pusing. Iyalah, biasa kan dia pusing dia ada asap kan. Ha. Ah, inilah dia globe kita. Okey, maka tibalah kita dekat Universal Studio Singapore. Ya, yeah, kat luar banyak kedai makan tapi tak tahu halal ke tak. Sebelum kita masuk, kita gambar dulu kat sini. Okay. Jom kita bergambar dulu. Nah, inilah dia antara objek yang paling glamour sekali ya. Ramai orang bergambar dengan dia. Dengan aku sekali pun bergambar dengan globe ni. Okey, sekarang kita tunggu sekejap. Kalau tak silap, Universal Studio ni dia buka pukul 10 dah. So sekarang dah 9.50, ada 10 minit lagi. Jadi kita pusing-pusing dulu lah sekitar area sini. Kita tengok umat-umat manusia sedang bergambar bersama dengan globe Universal Studio. Oh, tu dia. Boleh zoom sikit tengok. Cak. Oh, tadi aku tanya dekat pekerja staff USS tadi. Dia kata USS buka pukul 11. So salah info. Ingatkan pukul 10. Jadi mungkin kita orang pergi minum dululah. Cari mana kedai yang boleh diminum. Okay. Alright guys, dah pukul 11.05 minit pagi dah. Sekarang hujan. 11.05 minit pagi dia dah buka. Dan globe tu dah berpusing lah, nampak lah. Dia dah berpusing dan juga berasap, keluar asap. Alright, jom. So kita pergi ke depan lah. Tengok macam mana nak masuk ni, macam mana nak bermain kat dalam hujan agak lebat. Tapi tak apalah, jom lah kita masuk dulu tengok macam mana. Ataupun mungkin kita lepak sekejap kat luar. Dah sekian dah. Alright, kita tunggu Kak Noor dan Abang Malik Ridwan. Dah ada orang scan tiket jap. Alright. So, jom kita welcome to Universal Studio Singapore. Saya nampak ada gua. Okey lah. Hujan lah, aku tak bawa baju hujan lah. Hantar dia. Okay. So, inilah dia sedikit gambaran dan gambiran mengenai Universal Studio Singapore di sini. Ya. Ada hujan dan juga ada tempat-tempat yang tak hujan.
Cuaca dia tak sama. Hollywood. Semua bawa baju hujan sebab hujan. Aduh. Oh. Hujan tak hujan, macam mana? Kan? Jalan je lah. Oh, Khufu Bandar. Ramai yang beratur nak bergambar dengan Khufu Bandar. Tak payahlah. Tak ada lah. Ha? Ada eh? Tapi kena pakai baju hujan lah. Oh, hujan. Apalah. Kena gerak jugalah. Dalam pelan-pelan pergi ke Madagaskar. Ya. Yeah. Biarpun hujan, tetap kuredah jua. Jom, jom, jom. Selamat datang ke London, New York. Tak ada. Oh, kita nak tengok 4D. 4D. Ha, bukan 4D nombor eh. Ha. Bukan spek, spek eh. 3D. Ya, pakai sekarang tak nampak apa lagi. Dia kena tengok masa kat dalam masa ni. Ha. Yeah. Much better. Noble steed at your service. Would you look at that? Donkey, I found a shortcut. Are you crazy? Oh, Jiminy! That's a big one. Ah, what? Hey, man, I hate fun! Stop there! Where'd you go? Okay, okay. Baru siap tengok Shrek 4D. Okay, so sekejap lagi nak pergi ke mana pula. Aduh, hujan lagi lah kat luar. Tengoklah macam mana. Tidak berapa gembira lah bila hujan. Ni apa ni? Bak bekal. Fifteen minutes later.
Alright, so sekarang ni aku nak naik Transformers ride pula dah. So orang kat depan tu cakap kena tunggu 1 jam. Tapi tak apalah, kita tunggulah. Halang-halang dah sampai kat sini kan. Nak jumpa Transformer tadi, dia lambat sikit. No, ramai ni orang. Mai. Ramainya. One hour later. Dah 45 minit menunggu. Ya. Nak naik efek punya pasal. Oh, orang macam ulat tahi lah. Tapi tak boleh record dalam ni. Tak apalah, kita ambil spek mata dulu. Memang real lah. Berbaloi menunggu 1 jam. Aduh. Alright lah. Selesai tadi ride bersama dengan Transformers. Aduh. Memang okay lah. Orang kata kalau nak beratur lagi tu, macam nak beratur lagi lah naik. Memang cok lah. So sekarang ni kita tunggu Decepticon keluar dekat sini pula. Kata pukul 2 dia kot. Sekejap. Kalau ikutkan timetable kat sini pukul 2. So pukul 2 sekarang dah pukul 1.54. Ada 6 minit lagi lah. Kita tunggu kejap eh. 15 minutes later. Alright guys, Decepticon tak nak keluar sebab cuaca agak tidak berapa elok pagi ni. Pagi dah, apa dah, dah tengah hari lah, pukul 2 lah. Jadi kita pergi ke tempat lain pula lah sebab Decepticon merajuk. Jom jom jom. Aduh lah. Memang tak naik lah. Aduh. Jom 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 jom. Macam rumah lama lah. Ada tempat ni lah. Apa isi ram. Madam Basio Psychic Reading. Boleh masuk lah eh. Ada kereta. Kita naik boat pula. Jangan basah sudahlah. Kita nak pergi pusing mana? Oh.
Alright. So dah siap kita naik bot berguling. Ah, habis basah kasut siap. Boleh lah, tak ada lah basah sangat. Tapi beritahu lah, basah jugalah. Kasut aku basah. Alright. So kita nak ke mana pula selepas ni? Tengok nantilah. Lutut pun dah injek ni. Kita masuk kawasan cendermata dulu, tengok macam mana. Sesame Street. Ini jumpa Sesame Street tanah ah. Ini untuk budak-budak. Ini macam rumah rumah Spiderman. Rumah Spiderman je ni lah. Dia keluar ikut tingkap tu pasal dia terjun. Alamak. Dah sampai dekat tempat transformer. Tak boleh balik lah. Alright guys, dah 4.12, 4.13 petang eh. So okay, bye. Thank you. So tibalah masanya untuk kami keluar daripada Universal Studios Singapore untuk pergi mencari makan dan juga tunggu bas nak balik. Dah penat doi. Dari pagi tadi sampai ke petang. Okay. Dah pukul 4 lebih dah. Jom kita pergi makan lah. Siap makan nanti, bolehlah tunggu. Tunggu bas nanti.